Laga antara Timnas Indonesia dengan Timnas Jepang dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan momen menarik. Meski kedua tim sengit saat bertanding, namun masing-masing supporter baik dari Indonesia maupun Jepang menjalin keakraban satu sama lain. Ribuan pendukung Timnas Jepang tampak akrab dengan pendukung Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Sebanyak 3.000 supporter Jepang bahkan duduk berdampingan dengan supporter Timnas pada Jumat 16 November. Meski berada di kandang lawan, supporter Jepang tidak khawatir duduk berdampingan dengan supporter Timnas yang dikenal fanatik. Supporter Jepang bahkan mengajak supporter Timnas untuk berfoto bersama hingga persalaman. Tak sedikit dari mereka juga terlihat membungkukkan badan setelah pertandingan selesai. Setelah membawa pulang kemenangan dengan skor 4-0, supporter Jepang tidak langsung pulang, namun mengumpulkan sampah dengan membawa kantong plastik sendiri. Kasih komenmu untuk Indonesia. Kasih komen kamu untuk Indonesia. Kasih komen kamu untuk Timnas Indonesia dari Jepang kamu. Iya ya, your opinion. Opinion. Pakai bahasa, bahasa. Bagus ya. Indonesia bagus ya. Masih semangat ya. Masih semangat. Oke. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.